Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Tentu teman-teman yang mengikuti gelombang kedua. Di video kali ini Kak Sugeng akan lanjutkan untuk bahas TKA Matematika UTBK 2022. Hari Minggu 29 Mei ya 2022. Oke teman-teman, untuk pembelajaran dengan Kak Sugeng seperti biasa teman-teman harus komentar dulu ya, absen, hadir, kemudian teman-teman tulis UTBK-nya kapan. Oke, langsung aja nih, kita ke nomor 1. Sebelumnya kita bahas dulu PR yang kemarin ya, yang teman-teman kerjakan, itu banyak banget yang benar ya. Oke, makasih banget ya teman-teman yang udah ngerjain lah ya. Berarti teman-teman udah pada ngerti. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu dulu videonya, silakan ada di video sebelumnya, scroll aja. Oke, langsung ya. Ini diketahui fungsinya itu kan ini. Nah, jika F inverse P adalah 2, maka nilai P-nya berapa? Nah, di sini teman-teman kan udah pada tahu ya kemarin bahwa kalau inverse itu bisa dibalik. Jadi F2 sama dengan P gitu. Jadi yang itu kalau inverse dibalik jadi kayak gini. Oke. Nah, katanya F2 itu sama dengan P, sedangkan kita punya F 2022x dikurangi 2020 dibagi dengan min 3x plus 4 gitu ya. Itu yang sama dengan 1/3x. Nah, gimana caranya sih yang bawah ini kan jadi 2 gitu kan sebenarnya. Berapa sih nilai x-nya? Nah, kalau kamu udah nebak bisa, bagus tuh. Berarti x-nya 1 ya nggak sih? Coba 2022, kalau x-nya 1 kan 2022 dikurangi 2020 jadi 2 kan? Ini jadi 1. 2/1 kan 2. Nah, berarti x-nya 1 dapatlah di sini F2 gitu. Ya kan? Sama dengan 1/3 kali 1 yang sama dengan 1/3. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya benar banget yang A. Oke, paham ya teman-teman? Langsung aja kita ke nomor 2. Nomor 1 dulu ya. Teman-teman tidak ada salahnya ya untuk subscribe channel Kak Sugeng, karena Kak Sugeng ini menuju 100.000 subscriber. Mohon dukungannya teman-teman yang belum subscribe, yang misalnya cuma nonton doang, silahkan di subscribe, aktifkan loncengnya teman-teman, karena Kak Sugeng nanti tiap hari akan upload. Terima kasih ya yang udah subscribe. Oke, langsung teman-teman ya. Ada suku banyak nih, dia itu pangkatnya 3. Kalau dibagi dengan x kuadrat plus 2x itu sisanya 10x min 7. Kalau ada suku banyak ini dibaginya dengan x kuadrat min 2x sisanya adalah 5x min 2. Jika suku banyak fx nya dibagi dengan x kuadrat min 4 sisanya adalah x plus b. Maka 4 tambah 4b nya berapa? Oke. Nah, di sini teman-teman harus paham teorema sisa sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita ilustrasikan dulu ya teman-teman. Jadi kita punya sebenarnya ada fx nih. Ya, si fx pangkat 3 ini dibagi dibagi oleh x kuadrat plus 2x. Katanya bersisa 10x min 7. Oke, paham sampai sini ya. Nah, teman-teman harus bisa ngebuat pembuat nol yang sebenarnya. Tapi kita buat dulu. Misalnya di sini ya, ada satu lagi kan, si x tambah 2 tuh dibagi dengan x kuadrat min 2x, itu sisanya adalah 5x minus 2. Nah, di sini yang paling penting katanya ada fx nih, dibaginya oleh x kuadrat min 4. Nah, sisanya adalah ax plus b. Ini sisa. Maka nanti dapat a b nya kemudian nanti jumlahkan gitu. Oke, langsung ini cara kerjanya teman-teman. Ini teorema sisa. Teman-teman gimana caranya si pembagi itu jadiin pembuat nol? Ini bisa difaktorin ya. X plus 2 kan gitu kan. Maka di sini x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 2. Ini pembuat nolnya. Oke. Nah, ini juga sama. X berarti x minus 2 berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Nah, ini adalah pembuat nolnya. Jadi berdasarkan teorema sisa, si pembuat nol kalau kita substitusikan itu akan menjadi sisa ya. Jadi gini, di sini ada berapa kemungkinan ya. Jadi ketika dia f 0, dia akan menghasilkan, masukin aja 0 berarti min 7 gitu ya.
Ketika F-nya negatif 2, masukkan aja negatif 2. Berarti di sini negatif 27. Oke. Nah, sekarang ini juga sama ya. Ketika kita masukin F0 ya, itu hasilnya berapa? Masukin aja. Berarti F0 ini 0 ya. 0, 2, 2, tulis deh. 2F0 sama dengan berapa? Negatif 2 ya. Jadi F0-nya itu sama dengan sebenarnya negatif 1. Nah, yuk masukin 2. 2 Kak, 2 tambah 2 4. 4F berapa dong? F2 ya jadinya ya. Sama dengan 2 kali 5 10 minus 2 itu 8. Artinya di sini F2-nya adalah berapa? 2 gitu. Nah, apakah yang di apa yang digunakannya F0 atau F2? Kita lihat yang di sini sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Yuk, pembuat 0 dan ini berapa sih? Ini kita faktorin ya, x plus 2 sama x min 2 kan. Nah, ini udah sering banget pas sebelum jelasin. Oke, berarti ini pembuat nolnya x minus 2 sama x sama dengan 2. Nah, kemungkinan besar yang digunakan ini, minus 2 sama 2 gitu, karena kan ini. Yuk, langsung aja kita buat pembuat nolnya teman-teman ya. Berarti kalau kita masukin f negatif 2 itu sama dengan masukin min 2. Jadi min 2a plus b. Nah, oke okay ya. Nah, sedangkan kita tahu f min 2 itu berapa tadi? Oke, bagus banget ya, negatif 2, 27. Oke, sorry, di sini ada pangkat 3 ya. Sip, bagus. Untung masih kedetek nih. Ini pangkat 3, hati-hati. Ini pangkat 3, hati-hati. Gitu. Berarti f min 2-nya berapa? Kalau f min 2 pangkat 3 minus 27, berarti min 3. Ya, berarti minus 2a plus b. Ini persamaan pertama yang teman-teman harus catat. Ya, persamaan pertama. Nah, persamaan kedua adalah ketika teman-teman memasukin 2. Ya, jadi F2 sama dengan, masukin aja 2. 2a plus b. Sedangkan F2-nya adalah 2. Nah, 2 sama dengan 2a plus b. Nah, ini tinggal teman-teman substitusi, eliminasi aja ya. Lebih enak eliminasi. Ya, kita ke atas aja eliminasinya ya, teman-teman semua ya. Yuk, berarti di sini minus 3 sama dengan 2A plus B. Kemudian di sini ada 2 sama dengan 2A plus B juga. Oke, ada yang negatif tuh. Yang negatif ya. Yuk, kita eliminasi kurangnya aja biar B-nya hilang. Dapatlah negatif 4B atau negatif 4A itu sama dengan negatif 5. Sehingga nilai 4A-nya adalah 5. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini 4A ada dong 5 gitu langsung ya. Jadi kita ganti aja, jangan pakai warna biru dong. Jadi di sini 5. 5 ditambah berapa sih? Gitu. 4B. Bagaimana cara menentukan 4B? Sebenarnya lebih enak itu ke Sugeng gunakan yang ini nih. Yang 2 sama dengan sini aja. 2 sama dengan 2A plus B. Coba kita kali 4 ke 2 ruas ya. Dapatlah 8 sama dengan 4A. Ya, ditambah de, kali 4 ya. Berarti bukan 4A dong. 8A ya, karena kan kali 4. 8A ditambah 4B. Oke. 4B-nya berapa cuy? Sekarang ini. Ini kan ini 8A ya. 4A-nya aja 5. Berarti 8A-nya? Pintar. 8A-nya berarti 10 gitu. Berarti di sini sebenarnya negatif negatif 2 ya, teman-teman ya. Benar enggak? Atau negatif enggak? Oke, ini Kak Sugeng lupa ya. Ini harusnya pertanyaannya jangan positif ya. Dikurangi. Gitu teman-teman ya. Jadi 4A minus 4B. Ya, betul. 4A minus 4B. Oke, langsung di sini berarti jadi negatif 2. Gitu. Maka di sini sebenarnya kita bisa coret ya. Berarti 4A-nya kan tadi 5. 5 dikurangi negatif 2. Jadi jawabannya 7 teman-teman ya. Itu maksud Kak Sugeng ini tipo. Betul ya yang E. Oke teman-teman paham ya. Kalau misalnya teman-teman paham, gimana pun soalnya, kalau udah bisa strukturnya teman-teman bisa. Gitu aja sebenarnya ya. Lanjut nomor 2. Sistem persamaan. Nah teman-teman, ada soal kayak gini yang ditanya adalah P kuadrat plus 2Q. Nah
Sebenarnya sederhana ya teman-teman, biar nggak ada pecahan, yang atas itu kan tinggal kita kali A plus 1, ya nggak sih? Sehingga di sini punya 1 ditambah B dikali A plus 1 sama dengan 2. Langsung aja 2A ditambah 2, gitu. Nah, berarti di sini teman-teman, boleh kita pecah atau nggak, mending kita tetap aja A ditambah 1 sama dengan 2A plus 1. 2-nya dikurangi 1. Nah, ini bisa kita membuat misalnya boleh A sama dengan, boleh B sama dengan. Tapi lebih enak kayaknya A sama dengan ya. 1 min B. Gitu teman-teman ya. Maka di sini B, A-nya kita ganti jadi 1 min B. Ditambah dengan 1 sama dengan 2 kali A-nya ganti 1 min B. Tambah 1. Oke, paham ya? Maka dari ini kita dapat 1 tambah 1 kan 2, 2 kali B 2B minus B kuadrat. Oke, sama dengan ini 2 kali 1 2 tambah 1 berarti 3. Berarti di sini minus 2B. Minus 2B pindah jadi 4B gitu. Jadi minus B kuadrat positif 4B dikurangi 3 sama dengan 0 kali negatif ya. Biar B nya positif, B kuadratnya min 4B. Oke, ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ayo kita faktorin teman-teman semua ya. Jadi ini adalah kemampuan teman-teman memfaktorin. Gampang ya. 1 kali 3, 3. Kalau dijumlah minus, berarti minus semua. Gitu. Dapatlah B nya sama dengan 1 atau B nya sama dengan 3. Nah, antara B nya 1 dan 3, teman-teman pilih yang mana, sesuaikan aja. Jadi kalau B nya 1, dapat dong ini A nya 0 gitu. Berarti kalau B nya 3, dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2 ya. Nah, dari sini kan ini PQ teman-teman, solusinya itu PQ. Berarti ini adalah P, ini adalah Q, kan gitu, simpel. Yuk langsung aja kita coba. Misalnya di sini kita punya hati-hati teman-teman ya, hati-hati banget. Nah, P dan Q itu solusi. Berarti di sini misalnya A, B kan harusnya kan gitu ya. Jadi di sini 0,1 sama negatif 2,3. Ini sebagai P, ini sebagai Q, ini sebagai P, ini sebagai Q. Gitu ya, hati-hati teman-teman. Jangan mensubstitusikan yang 2 sama min 2. Karena ini sama. Langsung masukin aja. Kalau P-nya 0 berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 1 yang hasilnya adalah 2. Kalau P-nya minus 2, kalau dikuadratin dan ditambah 2 kali 3, itu jawabannya berapa cuy? 4 ditambah 6, yaitu 10. Yang ada itu 2. Jadi jawabannya B. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Yuk kita lanjut nomor 3. Akar-akar dari ini, ini PK bukan pengetahuan kuantitatif ya. Ini persamaan kuadrat dan geometri. Akar-akar persamaan X kuadrat plus 2BX plus 32 sama dengan 0 adalah alpha dan beta. Semuanya positif. Oke, jadi kemudian betanya lebih dari alpha. Agar alpha, beta, dan tat alpha itu adalah geometri ya. Suku kedua ketiga geometri, maka B nya berapa? Hati-hati, ini B itu bukan beda ya. B itu yang di sini. Nah, bagaimana caranya teman-teman ya? Pokoknya kalau misalnya ada persamaan kuadrat BX ditambah 32 sama dengan 0, mau persamaan kuadrat apapun, teman-teman harus curiga ke alpha tambah beta sama alpha kali beta. Apa itu alpha tambah beta? Min B per A gitu. Min B per A. Ini C per A. Ini harus tahu ya teman-teman ya. Berarti mana A, mana B? Inilah A, inilah B, hati-hati. Inilah C. Nah, berarti di sini kita punya sebuah informasi bahwa alpha tambah beta itu sama dengan min B. Jadi min 2B per A nya 1 udah beres. Oke, okay? Terus alpha kali beta, alpha kali beta itu C per A. C nya 32, A nya 1, beres. Oke, okay? Nah, kemudian alpha, beta, dan 4 alpha itu adalah geometri. Isian geometri atau deret geometri. Geometri itu adalah berbicara tentang rasio, ya nggak sih? Apa itu rasio? Rasio itu suku setelah dibagi dengan suku sebelum. Itu pasti sama rasionya. Maka dari ini kita dapat beta per alpha akan sama dengan 4 alpha
baper beta juga. Paham ya? Kali ini silang, jebret, jebret. Maka dapatlah beta kuadrat sama dengan 4 alfa kuadrat. Akarin kedua ruas, dapatlah beta sama dengan akar 4 adalah 2, akar itu adalah alfa. Didapatlah betanya itu sama dengan 2 kali alfa. Paham sampai sini? Nah, boleh kita substitusikan sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita substitusikan ke sini nih. Oke, yang ini lebih enak ya. Alfa betanya ganti jadi 2 kali alfa sama dengan 32. Berarti di sini 2 kali alfa kuadrat sama dengan 32. Jadi alfa kuadratnya sama dengan 16. Maka alfanya sebenarnya ini plus minus 4. Oke, hati-hati kalau ada kuadrat sama dengan itu plus minus. Karena di sini semuanya harus positif, maka kita ambillah alfanya sama dengan 4. Oke, kita simpan. Kalau alfanya 4, betanya berapa? Masukin aja di sini. Berarti beta sama dengan 2 kali 4 yang sama dengan 8. Oke, paham sama sini ya? Nah, udah dapet nih, langsung aja ke barisan dan deret ini gitu. Oke. Atau bisa langsung ke sini nih karena di sini ada unsur b-nya nih. Ya. Jadi tinggal alfa ditambah beta yang sama dengan minus 2b. Maka alfanya tadi 4, betanya 8 sama dengan minus 2b. Maka nilai b-nya adalah langsung ya ini 12 bagi min 2 yaitu min 6. WD keren banget ya boy jawabannya ya. Yang A. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kalau belum paham silahkan tulis di komentar ya. Nomor 4. Nah, ini tentang pencerminan teman-teman ya. Nah, untuk pencerminan di sini teman-teman harus dicatat ya. Ini y sama dengan. Jadi nanti kasusnya ngasih taunya kalau ada x sama dengan a sama ada y sama dengan b. Hasil pencerminannya dia berbeda teman-teman ya. Hasilnya itu adalah kalau dia terhadap x sama dengan a ya. Hati-hati teman-teman ya. Oke, ini yang ini dulu. Maka x aksennya aksennya nanti si x nya y nya tetap gitu, sedangkan yang x nya berubah jadi 2 kali a minus x. Hati-hati ya, kalau dia y x aksennya aksennya itu adalah si justru yang x nya tetap jadi y nya berubah 2 kali b minus y. Ini dihafal aja ya, ini hafal bisa lah ya gitu. Oke, berarti di sini karena dia y sama dengan b, ini sebagai b aja nih gitu. Berarti langsung x aksennya aksennya adalah 2 yang mana berubah? Kalau y y-nya berubah berarti x-nya tetap gitu. Ya, y-nya berarti 2 kali 3 langsung aja minus y. Beres deh. Nah, di sini kalian harus membuat x sama dengan. Berarti di sini x sama dengan x aksen, maka di sini y sama dengan berapa? Bukan 6 min y. Ini y-nya pindah ke kanan ya. Y aksennya pindah ke y-nya pindah ke kiri, y aksennya pindah kanan. Jadi 6 min y aksen. Ini seolah-olah sama ya, tapi sebenarnya beda nanti kalau misalnya di sini ada 2 misalnya gitu. Udah, inilah yang kita substitusikan ke dalam kurva. Yuk, kurvanya tulis dulu aja deh ya biar teman-teman paham. Maka kurvanya itu y sama dengan 2x plus 10, maka y-nya tadi 6 min y aksen. 2 kali x nya adalah x aksen ditambah 10. Aksen ini menandakan bayangan ya teman-teman ya. Berarti kita punya nanti min y aksen sama dengan 2x positif berapa? Positif 4 ya teman-teman ya. Yuk kita kali negatif aja, y sama dengan negatif 2x dikurangi 4. Berarti ini sebagai a dan ini sebagai b. Yang ditanya a dikurangi b, a nya negatif 2 dikurangi negatif 4 yang sama dengan 2 gitu ya. Teman-teman ya, ingat-ingat kalau terhadap x sama dengan a, y sama dengan b, ini jawabannya. Lanjut kita ke nomor 5 terakhir teman-teman. Waduh, pola bilangan nih. Di sini bilangannya itu bilangan asli terurut, nah itu kuncinya ya, terurut. Hati-hati, ini terurut. Kemudian ada A, ada 2, ada B, ada 5, ada C, ada 6, ada D, ada 9. Nah, maka yang ditanya A, C, min, B, D. Gitu ya. Teman-teman, kita lihat. Karena dia terurut ya.
Dan oh ini ada nih, nggak ada modus nih, hati-hati nggak ada modus. Karena dia terurut habis dua kan, sebenarnya ini bisa aja satu. Ini cuma satu doang nih kemungkinannya. Eh bisa satu misalnya, satu atau dua. Dua bisa jadi tiga, empat gitu, lima ya. Habis lima. Nah kalau misal teman-teman mikirnya default kan habis lima tuh enam kan, nggak bisa tujuh. Kenapa? Karena kan berurut. Nah hati-hati nih. Berarti di sini C itu kuncinya dia 6. Bisa aja sih 5 gitu kan, bisa aja 5 gitu. Tapi kita cek. Karena dia nggak boleh 7, berarti kita antara 6 sama 5. Berarti kalau di sini misalnya 6, efeknya itu apa? Ada modus dong kalau D-nya nggak ada yang sama. Makanya kalau di sini 6 harusnya sama nih. 9 9 5 5 2 2. Ini kan berurut. Ada modus gak? Gak ada. Gitu teman-teman ya. Yuk kita cek ya. AC A nya adalah 2, C nya adalah 6, minus B nya adalah 5, D nya adalah 9. Berarti 12 dikurangi dengan 45. Belakangnya itu adalah berapa? Berapa teman-teman? Minus 33 ya, gitu. Asalkan dia sudah memenuhi syarat, itu benar teman-teman ya. Jadi jawabannya D. Sip, bagus. Yuk, nomor terakhir ini buat teman-teman PR ya. PR. Silakan teman-teman kerjakan. Dan ini sesuai dengan tadi Kak Sugeng. Ini X sama dengan A. Kalau teman-teman lupa, silakan dilihat video sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.